Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak mie goreng. Mie goreng praktis ya pastinya. Bahan-bahan yang dipakai adalah mie. Kita pakainya mie yang kecil ya. Terus ini ada sawi hijau, ada kol sayurannya. Terus bumbu-bumbu yang dipakai, bawang putih 2 siung, tomat, apa ini? Bakso sama sosis. Terus jangan lupa juga pakai telur biar lebih mantap. Ya, bumbunya kita ada chicken powder, ada merica bubuk, terus kecap manis. Terus ini ada saus tiram dan jangan lupa garam. Oke, inilah bahan-bahan yang harus kita sediakan. Yo, langsung kita masak. Kita siapkan wajan dan minyak gorengnya kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Kalau sudah panas, langsung kita tumis bawang putih. Bisa buat batu guys. Bisa buat rame-rame BRT guys. Pelengkapnya baru kita masukkan ya, tomat, tomat, bakso sama sosis. Kita masukkan terakhir bakso sama sosisnya biar nggak terlalu empuk. Kalau soal pedas itu sesuai selera aja. Kalau mau ditambahin cabai boleh. Tapi ini karena kita masaknya buat anak-anak, jadi nggak terlalu pedas ya. Cuman ini ada sedikit cabai kering, jadi ditambahin cabai kering aja. Let's go.
Kalau mau dikasih cabai, kasih cabai biar lebih mantap.